Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lanjut untuk perhitungan modalnya. Jadi untuk modal sosis telur itu, ini untuk satu telurnya itu bisa untuk sosisnya dua setengah biji ya, dua setengah batang. Nah, yang mana modalnya? Ini telur ini modalnya satu karpetnya itu 40.000. Ini kalau untuk daerah sini ya, daerah Aceh Tengah itu satu karpetnya 40.000, jadi per butirnya 1.400. ini untuk sosisnya, ini sosis yang kita beli, sosis Asimo itu yang kiloan ya, satu kilo itu harganya 30.000 dan isinya 30 batang, jadi per bijinya ini harganya 1.000 rupiah. Jadi untuk perhitungan modalnya, jadi satu tusuk bakso telur itu kan ada 3 biji, jadi satu batang sosis ini itu bisa menjadi 4 tusuk sosis telur, artinya per tusuknya itu Rp250. Itu untuk modal sosisnya, satu tusuk itu Rp250, ditambah telurnya 1.400 satu biji ini untuk 10 tusuk, bisa jadi untuk 10 tusuk. Jadi per tusuknya telur itu Rp140. Jadi modalnya tadi sosis Rp250 tambah telur Rp140. Ini modalnya Rp390 per tusuknya. Dan perkirakan kita ditambahkan minyak dan tambahkan gas, mungkin taruhlah kita hitung itu modalnya sekitar Rp450 per tusuk dari sosis telur itu. Jadi dengan modal Rp450 kita jual per tusuknya harga 1.000. Ya, di situ kita sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp550. Atau kita hitunglah untuk keuntungan bersihnya Rp500, karena ditambah uang bensin kalau kita keliling jualannya. Oke, begitulah resep dari kami, resep jualan jajanan dari kami. Ya, sudah kami kasih tahu bagaimana cara membuatnya dan juga perhitungan modalnya. Semoga resep ini bermanfaat untuk kawan-kawan, untuk cemilan di rumah, makanan di rumah sendiri, atau untuk dijual kembali. Semoga bermanfaat. Oke, ikuti terus channel kami untuk mendapatkan resep-resep yang lain selanjutnya. Oke, terima kasih. Dadah.